Lihat, ketika kita menyalakan lampu di lantai bawah, lihat. Nah, lampu akan menyala, lalu kita naik ke atas, kita matikan dari atas. Lampu mati. Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali bagaimana sih cara pemasangan kabel di saklar hotel, atau bisa disebut juga di saklar tukar, atau bisa disebut juga di saklar silang. Saklar hotel atau saklar tukar ini banyak sekali ya manfaatnya, terutama biasanya dipasang di tangga-tangga rumah yang ada 2 lantai ya, maupun yang 3 lantai. Atau bisa dipakai juga di pompa air ya. Jadi jika kita pengen menjalankan pompa air di 2 buah tempat, bisa memakai saklar ini teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali saklar ini ya. Selain untuk lampu, bisa juga untuk pompa air. Maka dari itu teman-teman, jika teman-teman pengen membeli saklar kayak gini ya, ini adalah saklar khusus ya, beda dengan saklar tunggal. Jika teman-teman pengen beli di toko-toko listrik, silahkan tanyakan saklar hotel atau saklar tukar ya, karena biasanya untuk toko-toko listrik itu taunya saklar hotel gitu. Saklar hotel ini untuk belakangnya sangat beda sekali ya sama saklar tunggal. Jadi di sini ada 3 buah lubang ya yang paling utamanya, karena lubang yang paling bawah ini sama gitu, atau bisa disebut juga commonnya. Jadi lubang ini sama lubang ini tuh sama satu tujuan gitu. Terus yang 1 sama 3 ini beda. Untuk yang lubang 1 ini contohnya ke atas, kalau yang lubang ketiga ini ke bawah, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa 2 arah untuk saklar hotel ini. Saya mereknya ini adalah merek Panasonic ya, saya belinya sekitar 25 ribuan, tergantung merek juga. Jika teman-teman pengen beli yang lebih mahal ya silahkan aja, saya beli yang agak lumayan murah gitu. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya, jadi ini adalah saklar khusus, tidak sama dengan saklar tunggal, tapi bentuknya sama kayak saklar tunggal, belakangnya berbeda. Lihat, di sini juga sudah ada petunjuknya ya untuk cara switchnya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nolnya adalah common, 1 sama 3 beda lubangnya. Oke, kita lanjut aja pemasangan kabelnya kayak gimana teman-teman. Saya akan praktekkan di sini. Sebelum ke pemasangan kabelnya, saya akan memberitahu dulu untuk wiringnya atau untuk pengkawatannya. Nah kayak gini teman-teman, untuk pengkawatan kabelnya. Jadi jika teman-teman pengen memasang saklar kayak gini, diikutin untuk pemasangan kabelnya. Dan ini juga bisa untuk pompa air. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja bagaimana cara pasang kabelnya seperti yang sudah tadi saya perlihatkan untuk wiringnya. Jadi saya contohkan untuk MCB ini adalah MCB dari KWH meter. Supaya teman-teman tidak bingung. Jadi dari MCB KWH meter itu kemana sih? Nanti saya akan pasangkan ke saklar dulu. Oke? Kita mulai aja. Jadi untuk yang pertama itu seperti yang ada di gambar ini. Jadi yang pertama kita masukkan dulu dari MCB sini ya. Dipasangkan di nol sini atau di commonnya. Saya akan coba pasangkan ya. Lihat teman-teman. Jadi di sini untuk pemasangannya saya tidak menggunakan pipa ya. Karena kalau menggunakan pipa takutnya nanti teman-teman agak bingung untuk pemasangan kabelnya. Jadi saya terbuka aja untuk pemasangannya. Dilanjut aja ya tadi. Jadi dari MCB ini dimasukkan ke nol yang ada di saklar nomor 1 ini. Anggap aja ini nomor 1, ini nomor 2. Yang 0 common ini ya, ini adalah 0 ya teman-teman, sudah kelihatan ya. Kita pasangkan, lihat. Nah teman-teman, untuk kabelnya sudah saya siapkan. Jadi yang dari MCB ini adalah kabel fasanya ya. Kabel fasanya yang berwarna hitam. Saya pasangnya, kabelnya sesuai standar aja ya. Saya ikutin standar Puyol 2011 yang edisi 2016. Untuk fasanya yaitu warna hitam. Berarti dari MCB sini kita pasangkan ke nomor 0 yang ada di saklar hotel ini atau saklar tukar ini. Pasangnya cukup mudah ya. Jadi pasangnya itu kita tinggal tancapkan saja ke nomor 0 ya. Terus tekan. Setelah ditekan ini langsung kenceng ya, langsung ngejepit dalamnya, tidak akan bisa dilepas. Oke, ini adalah pemasangan pertama. Selanjutnya kita hubungkan, lihat teman-teman, di belakang sini kan ada yang nomor 13 dan di sebelah saklar ini juga ada 13. Saya akan pasangnya kayak gini, 3 ke 1 3 ke 1. Jadi antar saklar ini, kedua saklar ini berbeda nomor, yaitu dari 1 ke 3, dari 3 ke 1, kayak gitu teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu, nanti saya jelaskan kembali. Nah, lihat teman-teman, kabelnya sudah saya persiapkan. Tapi jika teman-teman pengen pasangnya 1-1, 3-3 juga boleh. Tapi di sini saya supaya lebih rapi, jadi dipasangnya di 1-3, 3-1. Lihat teman-teman, ini adalah kabelnya. Kita sambungkan 1 ke 3, lihat. Tinggal tancapkan aja.
Nah, setelah gini sudah terpasang 1 ke 3. Selanjutnya saya akan pasangkan lagi. Lihat teman-teman, ini kabelnya dari 3 ke 1. Ingat, khusus saklar Panasonic 3 ke 1. Kita langsung tancapkan. Nah, kayak gini teman-teman, sudah saya pasangkan dari 1 ke 3, 3 ke 1. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan seperti di wiring tadi ya. Berarti dari 0 sini yang common, kita gabungkan ke lampu sini. Nah, cara pasangnya, di sini kan ada 2 lubang ya, sama dengan yang ini. Untuk yang lubang manapun juga ini bisa. Mau di sini bisa, mau di sini bisa. Nah, begitu pun juga sama dengan yang saklar ini. Mau lubangnya di sini bisa, mau lubangnya juga di sini bisa. Berarti bebas ya. Kita tinggal masukkan aja ke lampu sini. Dari 0 sini yang common dimasukkan ke lampu sini. Kita pasangkan dulu ya. Nah, teman-teman lihat kabelnya sudah saya siapkan. Dari 0 sini dimasukkan ke lampu sini. Lampu ini membutuhkan pasa dan netral. Sekarang saya akan pasangkan dulu yang pasanya yang dari saklar ini. Jadi yang dari 0 sini ya, bebas mau lubang mana aja. Lubangnya saya ambil yang kanan aja. Lihat, kita tancapkan doang. Nah, setelah ditancapkan, kenceng ya. Selanjutnya pasangkan ke lampu. Lihat, pasangkan ke lampu kayak gini. Nah, sudah saya pasangkan teman-teman. Dari 0 dimasukkan ke lampu sini. Perlu diingatkan untuk pemasangan di saklar ini, fasa semua ya, tidak boleh ada netral. Fasa semua bersumber dari MCB KWH meter ini. Nah, sekarang kita tinggal pemasangan netral. Nah, pemasangan netral ini teman-teman banyak yang ditanyakan juga ya. Jadi pemasangan netral ini, pemasangan dari netral PLN sana langsung ke lampu sini. Jadi dari netral PLN, kan di PLN ada fasa dan netral. Langsung aja dari netral dimasukkan ke lampu sini. Kita pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, teman-teman, untuk kabelnya sudah saya siapkan. Jadi kabel netral itu kalau sesuai standar PUIL ya, yang 2011 edisi 2016 itu, yaitu yang warna biru. Ini adalah sesuai standar. Nah, kita tinggal pasangkan aja langsung ke lampu sini. Kita pasangkan. Lihat, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk pemasangan netral sudah selesai. Lihat, saya ulangi lagi ya supaya teman-teman paham gitu. Jadi dari MCB KWH meter sini dimasukkan ke nomor 0 atau commonnya yang ada di saklar ini atau saklar hotel. Selanjutnya dari nomor 1 sini dimasukkan ke nomor 3 yang ada di saklar hotel ini. Selanjutnya dari yang nomor 3 saklar pertama ini dimasukkan ke nomor 1 yang saklar kedua ini. Dan dari nomor 0 sini atau commonnya dimasukkan langsung ke lampu. Dan dari lampu sini kita pasangkan kayak tadi ya, ke netral PLN atau yang ada di KWH meter, langsung ke lampu saja. Kayak gitu teman-teman untuk pemasangannya. Perlu saya ingatkan jangan sampai terbalik ya. Jadi di saklar ini harus yang pasanya, tidak boleh netral. Jangan sampai terbalik, netral malah dipasang di saklar. Tidak boleh, bisa berbahaya. Penjelasannya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Kenapa sih tidak boleh netral dipasang di saklar? Oke, setelah pemasangan kayak gini, saya akan coba praktekkan apakah bisa menyala untuk lampunya. Saya akan balik dulu untuk saklarnya, teman-teman, lihat. Oke, untuk saklarnya sudah saya balik ya, lihat teman-teman. Sekarang saya akan coba on-kan MCB-nya, lihat. Kita sudah on-kan MCB-nya. Kita akan nyalakan saklar yang mana dulu nih? Yang sisi kiri dulu. Lihat, ketika kita menyalakan lampu di lantai bawah, lihat. Nah, lampu akan menyala, lalu kita naik ke atas, kita matikan dari atas, lampu mati. Nah, gitu aja ya, secara singkatnya atau secara praktiknya. Lalu kita dari atas pengen ke bawah nih, pengen turun tangga. Gelap kan di tengah tangganya? Kita on-kan yang saklar 2 ini, yang di atas ini. Kita on-kan, nyala, kita turun ke bawah, tikut. Lalu kita matikan dari saklar 1 ini, lihat. Nah, lalu lampunya mati, kayak gitu teman-teman. Terus jika ada orang yang lagi di atas pengen ke bawah, gimana? Nah, kita tinggal nyalakan yang saklar yang kedua ini. Kita tinggal tekan saklarnya, lalu menyala. Lalu si orang itu turun ke bawah dan mematikan di bawah. Nah, kayak gitu. Jika orang itu pengen naik lagi, ya tinggal nyalakan lagi lampu ini, lihat. Nah, naik ke atas, matikan dari atas.
Jadi bisa bolak-balik nyalakan dari sini, matikan dari bawah. Nyalakan lagi dari bawah, matikan dari atas. Jadi bisa bolak-balik kayak gini ya teman-teman ya. Sangat simpel gitu. Jika teman-teman punya lantai 2 dengan tangga yang cukup jauh, bisa pakai kayak gini saklarnya, oke? Begitupun juga sama jika ini saya contohkan dengan pompa air nih. Saya contohkan nih. Jadi saya contohkan di sini kos-kosan 1 atau kamar 1, di sini kos-kosan 2 atau kamar 2. Jadi jika si orang itu pengen menyalakan di kamar 1, ya tinggal tekan aja saklarnya yang di kamar itu. Nah, pompanya menyala. Setelah pompa menyala kan penuh. Si orang yang kedua ini, yang di kamar 2 ini pengen ngematiin atau pengen mematikan pompa. Ya tinggal matikan aja dari kamar 2, lihat. Mati pompanya. Pengen nyalain lagi dari kamar 2, bisa. Tinggal nyalakan lagi. Nah, pengen matiin dari kamar 1, ya tinggal matiin aja. Nah, kayak gitu teman-teman. Simple kan? Ya, mudah-mudahan paham lah dengan apa yang saya jelaskan. Jika teman-teman masih belum paham juga, silahkan komentar di bawah, oke? Sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya.